Oke, teman-teman. Ini di area Anting Putri khusus ya. Nah, satu baris. Ini masih di Kebun TC juga, jauh dari area perlebahan. Nah, ini sudah minta di underhood semua ini. Kalau sudah di underhood nanti biaru dia. Nah, ini asam jumbo. Nah, ini juga asam jumbo. Ah, udahlah, gak usah jauh-jauh, teman-teman di sini aja. Ini pun kalau sudah selesai nanti ya, mudah-mudahan. Ini masih tetap eksekusi. Selamat sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taman Edukasi Channel. Ya, akan disajikan khusus untuk sang pemula. Tapi ini harus dihibur dulu teman-teman ya, karena hiburan itu sangat penting. Kalau enggak ada hiburan nanti kacau. Kok anteng nggak ada angin gitu ya. Tiada angin ataupun turunnya hujan, tiada badai ataupun gelombang datang, tiba-tiba saja kau putuskan cinta. Apakah salahku dan apa dosaku? Bukannya obat luka yang kau berikan, tetapi asam cuka yang kau siramkan, madu yang kau janjikan, racun kau suguhkan. Begitu hinakah aku di matamu sehingga engkau campakkan diriku ini? Akan kemana langkahku bawa? Jangankan berdiri, jangankan berlari, berdiri pun susah. Aduh, sambil eksekusi sambil berhibur diri. Nah, pokoknya enggak apa-apalah ya teman-teman ya. Seumur hidupku baru ku alami betapa sedihnya bila patah hati. Seakan bumi ini menghimpit tubuhku, namun akan ku coba tabah menghadapi, walaupun berat harus ku jalani jua. Biarlah derita menyelimuti, biarlah luka semakin parah. Nah, nggak kerasa.
hasil eksekusi entah benar entah enggak, tapi mudah-mudahan ini yang bagian belakang atau dari sana kayak ini band depan ini harus paling enggak ini agak tinggi teman-teman, disejajarkan nanti coba ya. Kalau kira-kira begini sedikit agak selanting ya ini, tapi bikin informal saja. Terus bagian atas mungkin segini, coba akan saya lakukan eksekusi ya pakai gergaji lah supaya enak dilihatnya. Nah sini ini dicoba dulu, nanti kalau kira cakep ya diteruskan, kalau nggak cakep ya dipotong ulang. Oke. Nah seperti ini teman-teman, bagian atas juga dipendekkan nanti ya. Ini mungkin saya biarkan di sini sejauh mana, nanti coba teman-teman ya, kalau memang enak dibikin seperti ini ya ini, kalau enggak ya nanti ini kalau terlalu mepet mungkin yang ini yang dipotong ini untuk pengganti. Kalau dari sini coba diputar begini, kalau mungkin begini nanti kesannya agak mulanya terdorong angin ke sana terus balik arah gitu loh. Ini khusus untuk pemula kok teman-teman ya. Ya sebentar ya, ini kalau ntar dulu ini dipikir sejenak dulu lah, tak usah buru-buru karena ya namanya ini secara otodidak, tidak ada konsep langsung gitu. Jadi ini dahan yang bagian bawah ini, nanti kalau bisa tumbuh syukur, kalau enggak ya di sini aja cabang ini, kan ada cabang tiga nih. Coba ini mana kerkuknya, ini kalau sengaja mau dibikin berarti potongan yang pendek ini harus dihanguskan ini. Nah supaya tumbuh nyamping. Nah kalau udah tumbuh nyamping nanti enak milihnya, hanya untuk mengimbangi lah ini jadinya nanti kalau dahan pertama, karena ini cabang ya teman-teman ya, jadi nanti agak meninggi sedikit lah ini, nanti kalau bisa perlu dipotong-potong yang ini untuk penggantinya. Ini kalau bisa nanti dibengkokkan ke sini seolah arahnya. Nah ini pendek, jadi kesannya kayaknya nanti hidup. Oke, saya kira inilah yang dapat saya sajikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi dengan kesan singkat yang mudah-mudahan semuanya bisa dicerna dan mudah-mudahan adik-adik atau khususnya pemula bisa membuat koleksi di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi dengan channel TIC. Masih akan selalu bereksistensi untuk membuat eksekusi-eksekusi yang terus akan dilaksanakan di kebun TIC. Sorry nggak bawa kopi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi lain waktu dalam gelombang yang sama bersama TIC. Tentunya masih siap untuk berkarya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.